Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmud wal liwa'il ma'budi wal haudil mawrud. Asyhadu anna Allahu ladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Habibullah wa habibul kaunain. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabawi kita dalam kajian Nabawi TV tentang permasalahan islahul qalb, perbaikan hati, ini adalah diantara dasar seorang muslim untuk mempunyai perjuangan hidup di alam dunia. Bagaimana caranya dia untuk selalu memperbaiki hatinya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Dalam hadis sahih, baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kepada rupa kalian atau dalam bentuk kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Wa innama, dan hanya saja dalam adatul hasr, Allah subhanahu wa ta'ala diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, dan hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala maha memandang hamba-Nya niat dan hati. Bagaimana keadaan hati kita jemaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ala inna fi jasadikum, ala inna, ingat, dan ini adalah dua kali kalimat tambih dari baginda Rasulullah. Dengan artian, proses untuk memperbaiki hati selalu akan ada dan selalu akan semua perlu dengan sebuah perjuangan yang penting. Ala inna fi jasadikum mudghah. Ingat, sesungguhnya di dalam jasad kalian, dalam tubuh-tubuh kalian ada mudghah. Yang mudghah di sini adalah bentuk yang diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama, daging yang sudah mulai menguat. Idza salahat, ada dalam bacaan idza salahat, ketika bentuk daging tersebut baik, salahal jasadu kullu, maka anggota tubuh yang lain bakal menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau misalnya buruk, fasadal jasadu kullu, maka anggota tubuh yang lain bukan menjadi buruk. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah, ala ingat, wahyal galbu, yaitu hati, lihat hati. Jadi yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang adalah hati. Bagaimana pencerminan kita selaku seorang muslim untuk selalu menjaga hati? Jaga lagi hati, jaga lagi hati, jaga lagi hati. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya kelak nanti di padang mahsyar, wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan jangan engkau perlihatkan kepada kami ya Allah, wala tukhzini, dan engkau jangan hinakan kami ya Allah, nanti kelak nanti di hari kiamat. Mereka orang hatinya kotor, orang-orang yang hatinya rusak bakal diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di hari kiamat. Yang hari kiamat tersebut, yawma la yanfa'u malu wala banun, yang hari tidak ada manfaat harta, yang harta tersebut tidak dijadikan sedekah untuk Allah. Yawma la yanfa'u malu wala banun, yang harta dan anak tidak bermanfaat kalau anak tersebut tidak saleh. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kelak nanti kepada Allah dengan hati yang sempurna. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa yang disebut dengan hati yang sempurna? Hati yang tidak ada sombong, hati yang tidak ada riya, hati yang tidak ada ghisy, tipuan, hati yang tidak ada angkara murka, hati yang selalu berada dalam istiqamah melakukan ibadah, hati yang tidak pernah cemberut, hati yang istiqamah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang selalu toleran tentang permasalahan. Inilah hati yang galbun salim, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Haddad,
yang bakal diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dari mulai sekarang hati kita tersucikan zahir dan batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.